إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد بابا dan ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah. Kita masih mengkaji hadis ke-23 An Abi Malikin Al-Harith Ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. An Abi Malikin Al-Harith Ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam At-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samai wal ardi والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمقتقها أو موبقها رواه مسلم. Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu sebagian dari iman, ucapan alhamdulillah, memenuhi timbangan ucapan subhanallah dan alhamdulillah, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar. Al-Quran adalah hujjah yang membelamu atau hujjah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya sendiri, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita membicarakan bagian yang pertama dari hadis ini yang berbunyi At-tahuru syatrul iman, yang artinya kesucian atau kebersihan itu adalah bagian dari iman. Selanjutnya kita akan mengkaji bagian berikutnya dari hadis Alhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samai wal ardi. Ucapan alhamdulillah biasanya kita terjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Tamla'ul mizan, memenuhi al-mizan, timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samai wal ardi. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah,
Bagian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan zikir. Dalam hal ini adalah ucapan alhamdulillah dan subhanallah. Sebelum kita membicarakan tentang keutamaan membaca tahmid, yaitu bacaan alhamdulillah dan tasbih, membaca subhanallah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacaan itu akan memenuhi timbangan. Kedua bacaan itu akan memenuhi antara langit dan bumi. Terlebih dahulu kita akan membicarakan tentang masalah zikir. Bagian ini menjelaskan kepada kita tentang anjuran berzikir. Terlebih dahulu mari kita pahami apa itu zikir. Syed Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah yang kita pelajari setiap Selasa di masjid kita ini, zikir disebutkan oleh beliau, zikir itu secara bahasa, kalau bahasa kita zikir itu artinya mengingat, ya, mengingat atau menyebut. Zikir, zakara yazkuru zikran, artinya menyebut atau mengingat. Zikir kepada Allah, menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan az-zikru huwa ma yajri 'alal lisani wal qalbi. Zikir itu adalah apa yang diucapkan oleh lisan dan apa yang ada di dalam hati. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah jadi zikir itu bisa bentuknya di lisan, bisa juga bentuknya di hati. Ya. Di hati ketika kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita menyebut, maka zikir itu terletak pada lisan kita. Nanti bentuknya bisa tasbih, mentasbih, ucapan Subhanallah. Ya. Kemudian tahmid, alhamdulillah, seperti yang terdapat di dalam hadis yang kita baca tadi, yang pada kesimpulannya adalah wa wasfuhu bi sifatil kamal wa nu'util jalal wal jamal. Kita mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa taala tersebut kesempurnaannya, kita sebut kebesarannya, dan kita sebut dan ingat keindahannya. Para ulama kita menjelaskan ada beberapa hal yang berkaitan dengan masalah zikir. Yang diantaranya umpamanya adalah pertama, waqad amara Allah bil iksar minhu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memperbanyak zikir. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepada Allah, sucikanlah Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Nanti para ulama menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa berzikir. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memperbanyak zikir, sebenarnya kadar banyak itu seperti apa? Banyak berzikir, apa kadarnya? Apa batasannya? Akan dijelaskan kemudian. Kemudian yang kedua, wa akhbara annahu yadhkuru man yadhkuruhu. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengingat atau menyebut siapa?
mengingat atau menyebut orang yang berzikir kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengingat dan menyebut siapapun atau siapa saja yang senantiasa berzikir kepadanya. Maka Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurukum." Berzikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku, sebutlah namaku, adzkurukum, niscaya aku akan mengingatmu, niscaya aku akan menyebutmu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebagian ahli tafsir atau para ulama menjelaskan makna ayat ini, uzkuruni bitta'ati, ingatlah kepadaku dengan apa? Dengan ketaatan. Ingatlah kepadaku, sebutlah aku dengan ketaatan, dalam bentuk ketaatan, dalam bentuk amal saleh, dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah balas, adzkurukum, niscaya aku akan mengingatmu dengan apa? Dengan kenikmatan. Ya. Uzkuruni, ingatlah aku, sebutlah aku, bentuknya, bentuk ingat kita, bentuk kita menyebut Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk ketaatan, amal saleh, ibadah dan lain-lain. Sedangkan zikir Allah kepada kita, Allah mengingat kita, Allah menyebut kita adalah dengan balasannya kenikmatan. Ya. Jadi kalau kita lihat Bapak dan Ibu, ayat makna ayat ini ada zikir itu nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala itu berbanding lurus sejauh mana kita mengingatnya, sejauh mana kita menyebutnya. Semakin banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak nikmat yang akan kita terima. Sebaliknya, semakin sering kita melupakannya, semakin kita jauh daripadanya, maka nikmat itu juga akan semakin jauh dari kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, namun yang harus kita fahami bahwa nikmat tidak selalu harus berbentuk materi. Jangan sampai kita salah faham bahwa nikmat itu harus bentuknya selalu materi. Kalau kita memahami nikmat itu harus selalu dalam bentuk materi, jadilah kita kaum materialistis yang menilai sesuatu harus dalam bentuk materi. Nikmat itu banyak. Nikmat umpamanya nikmat besar atau nikmat paling besar yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat hidayah, nikmat iman. Mari kita lihat umpamanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang syukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kepadaku, syukur ya. Nanti syukur itu yang pertama kita mengingat Allah Subhanahu wa taala setiap kali kita menerima nikmat, ini syukur dalam syukur di hati ya. Kemudian kita sebutkan yang kita yakini bahwa nikmat tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kita ucapkan dengan lisan kita, umumnya kita mengucapkan alhamdulillah kalau dapat nikmat. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah refleksi ya, wujud dari apa yang kita yakini bahwa apa yang kita terima itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ucapkan alhamdulillah dalam bentuk nyata. Apa itu? Ketaatan. Jadi zikir syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan perbuatan. Syukur dengan perbuatan, para ulama katakan adalah menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk berbuat ketaatan, berbuat amal saleh. Ya. Contoh, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan.
Kita sadari bahwa kesehatan yang ada pada kita, kesehatan yang kita rasakan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya mengakui bahwa nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan ini Bapak Ibu sangat penting. Pengakuan ini sangat penting. Karena nanti dari pengakuan ini akan kita ucapkan dengan lisan kita, ya. Sebagaimana iman adalah yang pertama membenarkan dalam hati. Kita mendapatkan nikmat kesehatan, kita akui bahwa kesehatan yang kita miliki, kesehatan yang kita rasakan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ucapkan alhamdulillah, aku mendapatkan nikmat sehat. Apakah cukup sampai di sini? Tidak. Lalu kita gunakan nikmat sehat itu untuk ibadah. Kita gunakan untuk amal soleh. Kita gunakan untuk kebaikan. Sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita dalam bacaan Sayyidul Istighfar, induk istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Allahumma anta rabbi. Allahumma ya Allah, anta rabbi. Engkau adalah Tuhanku. Khalaqtani. Engkau telah menciptakanku. Wa ana abduka. Aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi janji-janjiku kepadamu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada engkau dari kejahatan apa yang aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku mengakui, aku mengakui nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Kita mengakui. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat daripada syukur itu adalah menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat ketaatan, berbuat amal saleh, beribadah, kebaikan. Ketika nikmat itu tidak kita gunakan untuk kebaikan, atau malah sebaliknya, ketika nikmat itu kita tidak gunakan untuk berbuat ketaatan, malah buat berbuat maksiat. Ketika nikmat itu tidak kita gunakan untuk berbuat ibadah, malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti itu tidak disebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia ucapkan alhamdulillah, jadi ucapan alhamdulillah tidak cukup. Apa sebabnya? Sebabnya bisa jadi karena sisi pengakuannya, manusia tidak menyadari bahwa apa yang ia terima itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Qarun yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat harta yang sangat banyak, ketika ditanya, ya, dari mana harta yang banyak yang kamu miliki ini, dia mengatakan, ini semua kudapatkan dari ilmuku, dari usahaku, dari tetesan keringatku, dari pengalamanku dan lain sebagainya. Dia lupa. Nah, ini tidak mengakui bahwa itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akibatnya dia lupa kepada Allah, dan Allah azab Qarun dengan menenggelamkan dirinya dan segala atau semua harta yang ia miliki dalam bumi. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kembali kepada ayat fadzkuruni adzkurkum. Sebutlah namaku, ingatlah aku, niscaya aku akan mengingatmu. Ingatlah aku dengan ketaatan, maka aku akan mengingatmu dengan kenikmatan. Ya. Bapak dan ibu, mungkin ada yang bertanya. Pertanyaannya, kalau Allah katakan ingatlah kepadaku,
dengan ibadah, dengan ketaatan, maka aku akan mengingatmu dengan kenikmatan. Pertanyaannya, mengapa orang kafir? Ya, orang kafir jauh dari Allah, ingkar kepada Allah, tapi diberikan nikmat yang bisa jadi nikmat itu bisa jauh lebih banyak diberikan daripada orang-orang yang beriman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang kafir bukan sama sekali bahwa Allah mengingatnya. Ya. Nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang kafir artinya sama sekali atau tidak berarti sama sekali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengingat orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Yang senantiasa mengingatnya dan senantiasa menyebutnya. Mari kita lihat umpamanya hadis. Hadis tentang timbal balik, ya. Hubungan antara apa yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin memberikan nikmat kepada dia. Ketika Allah mengatakan, ana inda zanni abdi bi, ana inda zanni abdi bi, aku tergantung kepada persangkaan hambaku, aku tergantung kepada persangkaan hambaku, atau aku ini sesuai dengan bagaimana persangkaan hambaku kepadaku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun akan baik kepada kita. Kalau kita berprasangka buruk, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga Allah akan memperlakukan kita sebagaimana persangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini sudah kita bicarakan dalam bab takdir. Bab takdir, ya. Bagaimana kita menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lapang dada? Menerima dengan sabar, menerima dengan ridha, dan kita menganggap semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan kepada kita adalah baik buat kita. Persangkaan baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun akan ridha. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bayangkan umpamanya ketika kita mendapatkan musibah, kemudian kita menerima dengan sabar, dengan ridha, ikhlas, maka timbal balik yang Allah berikan kepada kita adalah ampunan, rahmat, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita atau kami milik Allah dan kepadanya juga kami akan dikembalikan. Lalu Allah katakan, ulaika alaihim salawatum min rabbihim warahmah, orang-orang itu akan mendapat salawatum min rabbihim, mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia berprasangka baik kepada Allah, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doa kita, waj'al, jadikanlah, yang maknanya jadikanlah semua yang telah engkau tetapkan
atau engkau takdirkan kepadaku khairan li, adalah baik bagiku. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, begitu juga dalam bab berdoa, husnuzan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa kita, akan memberikan apa yang kita minta kepadanya. Ana inda zanni abdi. Kemudian beliau Allah mengatakan, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku akan senantiasa bersamanya jika dia mengingatku. Aku akan senantiasa bersamanya jika ia mengingatku. Bapak ibu, para ulama kita mengatakan kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya itu ada dua macam. Yang pertama, kebersamaan yang sifatnya umum. Yang kedua, kebersamaan yang sifatnya khusus. Adapun kebersamaan yang sifatnya umum, maka Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maha besar, Allah maha agung, makhluk ini semuanya kecil, maka yang kecil ini senantiasa bersama yang besar. Ya, para ulama kita umpamanya memberikan permisalan seperti ketika kita berada di bawah bulan yang sedang bulan purnama, Bapak Ibu, penuh ya, begitu terang. Kemanapun kita berjalan atau kemanapun kita pergi, bulan itu seakan-akan mengikuti kita. Kenapa? Karena dia menerangi kita semua. Dia besar. Ini kebersamaan yang sifatnya umum. Adapun yang sifatnya khusus adalah wa ana ma'ahu idza dzakarani. Ini yang dimaksud. Aku akan bersamanya, bersama hamba itu. Kapan? Ketika ia senantiasa mengingatku. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, maka ketika orang-orang kafir mendapatkan nikmat yang sangat banyak, nikmat dalam bentuk materi, itu sama sekali kita katakan bukan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengingatnya, tapi bisa jadi materi, harta kekayaan yang Allah ta'ala berikan kepadanya itu merupakan azab kepada mereka. Kenapa? Semakin diberikan nikmat, semakin jauh manusia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan dalam istilah agama dengan istidraj. Makin jauh manusia dari Allah, ya, makin diberikan nikmat. Adapun orang-orang yang beriman yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengingatnya, maka orang beriman tersebut mendapatkan pertama ketenangan, merasa bahagia. Dan unsur terpenting, unsur paling penting dalam kebahagiaan adalah ketenangan. Alladzina yadhkurunallaha ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah, dan hati mereka itmi'nan, hati mereka tenang, ya, tentram dengan apa? Bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, ketenangan yang dimiliki oleh orang-orang beriman, ya, kebahagiaan yang ia miliki bagaimanapun keadaannya. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang sedang ditimpa musibah, sakit umpamanya. Dia sakit, ya. Sakitnya parah, sakitnya berat, tapi dia tenang. Ridho, ikhlas menerima ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dengan lapang dada, pasrah tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit pun tidak pernah berkeluh kesah, sedikit pun dia tidak pernah mengeluh. Ketenangan yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat tersebut?
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب. Orang-orang yang beriman dan hatinya tentram, hatinya tenang dengan zikir kepada Allah, maka ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah lah hati menjadi tenang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bahkan tidak sedikit manusia yang ketika ditimpa musibah bukan berkeluh kesah, bukan mengeluh, tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia menyadari musibah, ujian yang dia terima adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak dikatakan anugerah, Bapak Ibu? Bagaimana tidak dikatakan anugerah sedangkan musibah itu adalah salah satu hikmahnya takfirul dzunub, menghapuskan atau menghapuskan dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza katsurat dzunubul abdi," apabila dosa seorang hamba banyak, walam yakun lahu mayukaffiruha, sementara dia tidak punya amal ibadah yang dapat menghapuskan dosa-dosa itu, ibtalahu Allahu bil husni, maka Allah akan mengujinya dengan kesedihan. Umumnya kita kalau dapat musibah kita bersedih, ya, ibtalahu Allahu bil husni, Allah akan mengujinya dengan kesedihan, yang dengan kesedihan itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi fa in dzakarani fi nafsihi, jika hamba itu mengingatku dalam dirinya, Allah mengingat manusia atau hamba itu mengingatku, kata Allah, dalam dirinya, di dalam hatinya dia ingat kepada Allah, zakartu fi nafsi, maka aku pun akan mengingatnya dalam dirinya. Sebelumnya Allah katakan, ana ma'ahu idza dzakarani, aku akan senantiasa bersamanya jika dia mengingatku. Kemudian Allah katakan, kalau hamba itu mengingatku di dalam dirinya. Sifat orang-orang yang beriman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah saat berdiri, saat duduk, saat berbaring, ya. Apalagi nanti Bapak Ibu kita akan menjelaskan